Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membuat tempe goreng jadul. Bahan-bahannya itu adalah tempenya kita iris tipis-tipis. Daun jeruknya juga kita iris tipis-tipis ya. Campurkan 2 sendok makan penuh tepung bumbu, 1,5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, 1/2 sendok makan tepung maizena. Taburkan cabai bubuk sesuai selera, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan biji wijen. Tambahkan air es secukupnya. Jadi kekentalannya seperti ini ya. Karena saya suka pedas, saya tambahkan lagi cabai bubuknya. Tambahkan merica, penyedap VG, sedikit garam, lalu kita aduk rata. Tambahkan 1/2 sendok teh gula, lalu diaduk rata. Setelah itu, kita potong rumput lautnya kecil-kecil. Masukkan rumput laut ke dalam adonan tepung, kemudian diaduk rata. Masukkan tempe, aduk rata sehingga semua tempe terlapisi dengan tepung. Panaskan minyak, masukkan tempe satu persatu, kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Setelah matang, kita angkat dan tiriskan. Wah, kelihatannya sangat enak. Yuk, coba bikin di rumah. Sajian yang enak dan praktis untuk keluarga. Terima kasih ya udah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah!